teman-teman semua, welcome back to my channel. Hari ini episode ketiga kampus tour di Feng Chai University. Jadi Feng Chai University ini terletak di Taichung, Situn District. Dan sekarang aku sudah di dalam kampusnya again, karena hari ini hari Sabtu dan masih summer vacation. Banyak banget yang tutup. Dan hari ini aku ditemani oleh Natasha dan Kenardi. Yeay! Jadi saya tanya, sekarang kita ada di gedung administration. Enggak, ini JCB. Oh, ini administration. Jadi fungsinya tuh enggak gitu besar ya, kayak Tonghai. Jadi ini gedung apa? JCB. JCB itu apa? Itu buat arsitek. Arsitek. Hmm. Ini semua nih? Iya, bagian atas terutama. Wow. Kalau kayak 1, 2, 3 tuh masih ada pelajaran yang gabung sama kelas lain gitu. Oke. Atas arsitek. Terus ini gedung administrasi buat barong sekolah. Sama beli-beli buku. Beli buku, terus? Terus, kayak administration itu ada dua. Yang satu itu biasanya buat orang Taiwannya. Tapi kalau yang administration dua, itu buat yang orang internasional. Oke, jadi ini buat yang lokal, Taiwan. Wow, oke. Ini apa nih? Incense lab. Lihat aja. Kalau ini lab-labnya punya fakultas lain. Kamu fakultas apa ngomong-ngomong? Fakultas apa? Jurusan apa? Fakultas itu logistik. Wuih, manajemen dong. Iya, transportasi logistik. Wah, mantap. Nih, biasanya kalau lagi kelas di sini ramai nggak? Ramai banget. Nih, hall-nya ya. Lapangan. Iya, apalagi kalau istirahat semua keluar udah kayak banjir. Oh. Iya. Ini. Iya. Woi, Ken, kamu anak sini. Iya. Internasional itu kayak belajar bahasanya. Kamu belajar bahasa di sini? Iya. Oh, Kenan belajar Chinese Language Center di sini. Ini. Oke. Mantap. Oh, ada tulisannya nih Shinchan Earth. Kelihatan enggak? Ya, kelihatan ya, kurang lebih ya. Ini kalau masuk ada apa aja? Kalau masuk ya ada kelas-kelas gitu sama kantor aja. Bisa lihat enggak ya kelasnya? Pengen lihat kelas di Feng Chai. Ini. Tapi mungkin tutup sih. Tapi kalau kampus-kampus di Taiwan kurang lebih kayak gini ya. Iya. Ini lantai satu ada ATM. Iya. ATM, ATM apa? ATM apa namanya? Katai. Oke. Terus lantai 3 sama 4 kelasnya sih asli. Oh. Sama enaknya gedung ini ada vending machine. Vending machine. Buat beli minuman kalau haus nih abis kelas gitu. Kalau istirahat cuma 10 menit di sini doang, enggak kemana-mana. Ada ATM. Oke, jadi kita keluar lagi. Iya. Katanya ya. Ini tulisannya Office of Extension Education. Extension Education. Extension. Kayak rambut deh dia. Extension. Udah tahun keberapa, Natasha? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Mantap. Udah mau lulus. Ini gedung apa? Seberang aneh. Gedungnya punya teknik. Teknik. Teknik ada apa aja? Ada teknik apa aja di Feng Chai? Banyak, apa? Ada banyak banget. Gedung teknik banyak banget, teman-teman. Gedung kuliahnya Natasha. Gede ya? Lumayan lah. Namanya juga Memorial Hall langsung. Oh, Memorial Hall. Iya. Kalau graduation di mana tuh? Graduation ceremony biasanya di mana? Situ. Oh. Ini ngomong-ngomong kenapa ada kapal ya di sini? Nah, dulu kok bisa, tapi nggak tuh keren ya? Jadi pesawat itu. Dulu itu yang pin, yang biasanya pin Google Map itu loh. Oh, terus kenapa sekarang nggak ada ini? Bikin sendiri dia? Iya, saya. Oh, penasaran aja guys. Jurusan apa aja di sini? Di sini, kayak civil building dan kawan-kawan, civil engineering gitu, transport logistik, gitu-gitu. Yang manajemen di mana? Manajemen ada di paling pucuk belakang. Oh, ini belum selesai? Kirain udah ada ini terus udah selesai. Oh, ini itu library, teman-teman. Ini library Feng Chai. Di belakang library ada banyak. Ini perpustakaan. Dan ini kalau kita muter ini kemana? Dormnya di mana ngomong-ngomong dorm? Jauh sekali. Jauh di ujung. Ada 3 jam. Oh, dekat iya. Overseas Chinese. Oh, itu aku kira dormnya overseas. Enggak, dormnya Feng Chai itu. Feng Chai lah ini.
Oke, teman-teman, jadi dormnya Feng Chia bukan di kampus atau dekat kampus. Dekat kampus lah ya. Dekat terus naik bus. Naik bus, kalau jalan kaki jauh kayaknya dia. 10 menitan, 15 menit. Ada U-bike kalau nggak mau nunggu bis. Dormnya bagus nggak? Pernah tinggal dorm nggak? Dormnya sekarang bagus. Sekarang bagus. Mahal nggak? Dormnya nggak terlalu. 16 ribu satu semester. 16 ribu, 8 juta satu semester. Oke lah. Ini gedung apa? Kalau ini fakultas punya apa tuh? Finance. Finance. Okay. Berarti ini management dong? Apa belum? Iya, management. Okay. Terus yang depan itu, gedungnya lebih lama lagi itu dia business building. Oh, itu business building yang jauh. Terus bawah ada yang belajar. Oh, itu tuh ada yang belajar guys. Rajin banget, oh my god. Tuh. Aduh ya tuh gak ada yang belajar. Situ satu, dua. Ketan kan? Gila, tongnya juga ada nih. Tapi ini kayaknya lebih rapi deh. Kok gak tau sih, gak pernah ngeliat. Kalau yang tongnya itu tua, kayak kayu-kayu semua. Itu aja, tapi yang dalam kerpus. Oh, ada juga ya? Oh iya, kalau tongnya juga di dalam kerpus sih. Oh, ada lagi guys, ya ampun. Iya, tamannya banyak. Pantesan kerpusnya keren baru, jadi kayaknya ini dulu gak ada ya. Dulunya kok mungkin, gak tau deh, so tau gue. Belakang lama, yang depan agak baru gitu. Nih, namanya Science and Aeronautical. Pesawat? Iya, ada jurusan itu juga. Science and Aeronautical Engineering Building. Susah ya namanya ya. Keshewihan Taekwon. Wow, luar biasa. Baru pertama kali lihat ada jurusan kapal pesawat. Lumayan lah, kelihatan canggih gedungnya. Tapi memang kayak gedung engineering-nya banyak sih, terus kepisah-pisah gitu. Oh. Oh, Sang Shueta loh itu. Ada build apa? Bisnis ya? Iya, ini bisnis. Bisnis. Ini mana? Gedung IT. Ini ada artinya enggak? Enggak. Enggak ada. Oke. Okay. Ini masih perpus ya? Iya, masih perpus. Ini bagian belakang atau bagian depan? Bagian belakang. Oh, jadi yang tadi itu depan, ini belakang. Iya. Itu kayaknya bagusan di belakang. Ada feel-nya gitu ya. Iya, ada kuno. Nah, ini IT, Zixun Tianji Kuan. Oke. Ini computer science kali ya. Information technology gitu-gitu. Di sini itu juga kantornya PMP. PMP itu apa? PMP itu kayak jurusan satu tahun pertama kamu tuh belajar bahasa sama general education. Terus habis itu tahun ke 2, 3, 4 itu baru ngejar jurusan kalian. Yang pre bachelor degree itu ya? Iya, iya. Ah, iya. Ini gedungnya. Oke, okay. See, I see. Menarik juga. Aku juga baru pertama kali kelilingin Feng Chia. Halo. Di dalamnya. Kurikulum. Kantor kurikulum tutup. Biasanya kalau minta apa tuh? Stempel. Kayak buat work permit dan kawan-kawan tuh kesana. Kan Kocito di mana? Kocito di mana? International Office. Oh, di sana tadi. Tambah di application building 2. Oke. Campuran. Mata kuliah umum yang general education di mana? Kuliahnya? Rata-rata di sini. Oh, pantesan. Bagus. Itu kayak model kayak kantoran gitu ya? Iya. Kantor. Terus ada grand pianonya di bawah. Bisa dimainin. Bisa dimainin. Enggak apa-apa. Lol. Sedih ya sih. Sama kalau misalnya mau beli barang-barang atau sekarang gitu. Apple Store. Iya. Wow. Oh ya. Ini bukan ini ya, bukan promosi ya, tapi emang Apple di sini tuh murah. Lebih murah kan ya promosi ini ya, yang buat student. Walaupun aku mah belum bisa beli. Pasti mahal tapi loh. Murahnya ya lumayan sih, 1000-an. 1500. Tetap aja, bayarnya 12.000, 13.000. Oke, sih belum harus lumayan sih. Iya, buat uang makan satu seminggu. Mami itu bisa. Oh ya, oke. Okay. Ya. Ini orang hemat ini. Iya. Terlalu hemat ya. Mantap. Oke. Okay. Wah, feel-nya bagus nih. Dari kayak feel bagus gitu ya. Wow. Ih, lucu banget. Sumpah, this is cute. Lucu banget ya.
so cute. Ini bagus nih. Tapi cuma nanti lah satu duanya yang bagus ya. Oh, bagus nih. Ada kantin nggak sih di sini? Ada Yes. Oh iya ya benar juga ya, karena nggak ada kantin karena ada Yes. Kamu mau lihat ini? Namanya Ranjian Palo. Jadi dari B2, B1. Ini maksudnya dia lagi promosi apalagi mau ini kita ya. Oke. Sepertinya dia promosi ya. Dia promosi untuk kita biar di sini. Ini bagus sih. Aku suka ini ya. Kita masih biar gitu ya. Lumayan. Seats block. Katanya block. For social distancing. Aku kira mau diomelin kan. Mungkin nggak tahu ya. Aku juga baru pertama kali begini nih. Dia mau masuk video sih. Ya bisa jadi ya. Oke, kita kenalan dulu kalian nanti ya. Oke, lumayan promosi ini. Lucu banget. Wow. Oke. Bagus nih tempatnya. Dua. Oh, ini ruang kelas ya? Iya. Ini ruang kelas untuk apa? Iya, itu yang itu. Bagus ya? Yang biung. Oke, yang besar negeri ya? Oh, emang luar negeri. Yang khusus apa? 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 Denji. Oh, engineering apa ya, Din? Denji. Ah, Denji ya? Yeah. Electrical engineering. Oh, yeah, yeah. Ah, gue mikir dulu. Oh, Tien, apa Tien yang ada? Aku mikirnya Tien, Tien lah. Aku yang mikirnya Tien, Tien. Eh, bagus nih buat meeting. Wow. Wih, canggih nih gedungnya, bagus. Kayak tempat training gitu ya kelasnya. Pernah kelas di sini nggak? Aku pernah di basement. Jadi basement kelasnya sama kayak gini. Oke. Okay. Ini sudah selesai kalau seperti ini. Itu apa? Itu tahu. Ini juga hui shi ma? Ini adalah hui shi. Hui shi. Ini adalah hui shi. Ini adalah hui shi. VIP meeting room. Oke. Okay. Kenapa kan jadi ketawa? Oke, okay. Kita pergi ke base mana sini ya? Wow, ini sih Jin Yan Shi. Wow, Soi. Wow, oke. Basa-basi guys, soalnya dia baik nih mau promosiin ke kita. Mungkin gak ada kerjaan juga kali ya dia. Ya ampun, kita kasih kerjaan deh. Terus, apa lagi deh? Jadi ya bingung nih ngajak ngomong apa sama dia nih. Ah, ni men si gong du ma? Deh. Ah. Si li bai liu. Jin tian biao te bie, zhi shi yinwei zhe ji tian you jin kuang jian cha. Ah. Deh, a you xie xin zhen hui la, zhe yi jin tian biao. Pas banget tadi kita kesini ya, karena mereka lagi ada assessment. Kamu kelas di sini? Di mana? Oh, ini keren loh. Wow. International Conference Room. Wow. Terlihat sangat mewah ya. Wow. Nah, ini editnya PR nih. Editnya PR nih. Tiba-tiba dia diajak keliling. Gue jadi bingung beneran. Oh, ada komputer juga. Masa di room. Oh, Yongchan. Oh, di sini bisa beli makanan di sini. Eh, buat. Oke, okay, guys. Di sini
kayak gedung meetingnya Apple gitu ya. Soalnya ada ini model kayak si Apple itu, siapa namanya? Steve Jobs. Kateci. Mewah banget ya. Ya ampun. Apa suka nih slot di sini? Mantap. Oh, okay. Wow. Mantap. Itu bin dosis tolerance. Tolerance. Jadi untuk teman-teman meeting room, guys. Yeah. Discussion room lah. Yeah. Yes. Oke. Okay. Wow. Ah, 你大學也是讀公家嗎? 對。哇。 Oh. Very loyal. Apa kamu ingat sampai? Iya. Oh. Yo. Oke. Okay. Okay, guys, ini ada tempat minum lagi, guys. Nah, gitu. Oke, okay, let's go. Let's go. Let's go. Cepat ya kita pikirin fungsinya. Lebih banyak ya video di gedung ini sih ya. Ya udahlah ya. Mau teman-teman biar lihat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Feng Chia, ini ruangan bisa dipakai dengan bebas katanya untuk study. Gitu. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Wow. Very very privileged ya. Nah, itu. Ya, guys, komen di bawah biar ya, Cemeli. Komen di bawah. Minggu depan bisa ke unit lain. Iya. Ya upload di Unif Camp paling. Minggu depan, Fongca, minggu depan lagi Unif kamu paling gitu aja. Komen Unif lain. Ya, komen Unif lain ya. Ayo salesnya. See you, see you. Bye. Ini unexpected sih. Tapi orangnya baik. Ya udah, kukira bakal diomelin, guys. Ya, tau enggak. Tim loyal S3-nya di sini juga ya. Oh, S3 aku enggak di sini. Enggak, dia. Iya. Oh. Iya. Basketball court. Ada gimnasiumnya enggak? Ada. Iya. Dua orangnya sih di belakang. Lapangan anak doang. Basket. Wow. Lah, itu pasti dipakai gedungnya. Gede ya? Ternyata. Ini gimnasium. Oke teman-teman, segini dulu videonya hari ini. Kita sudah selesai kelilingin Feng Chia. Sudah balik lagi ya, lihat pesawat ini. Mau keluar. Dan segini dulu videonya hari ini teman-teman. Jangan lupa di like video ini. Di komen buat teman-teman yang mau request video lainnya. Terus di share ke teman-teman yang lain. Lalu subscribe YouTube channel aku. Thank you so much for watching. See you in the next video. Terima kasih juga untuk Natasha dan Ken. Woo!